rombongan ini, Pak. Rombongan, ya. Boleh ngobrol-ngobrol enggak, Pak? Menarik, Bang. Bapak Samo namanya? Pak Samo. Pak, ini rombongan dari mana dan berapa orang, Pak? Ini dari, kalau saya dari Kudus, ini dari Jakarta, ya. Oh, ini rombongan ya. Perusahaan? Bukan. Bukan? Bukan. Berapa orang, Pak, ini? Ini kurang lebih 30 kali ya. 30? Dari beberapa kota gitu ya? Ya, nggak tahu ya, ikut rombongan ini. Oh, ya. Ini nanti mau kemana, Pak? Mau ke Bandung. Oh, dalam rangka apa nih? Liburan? Dalam rangka liburan. Liburan? Iya. Terus berapa hari di Bandung? Di Bandung 2 hari. 2 hari. Iya. Nanti balik naik kereta cepat juga. Iya, naik kereta cepat juga. Di Bandung di mana, Pak, nanti? Di Bandung Ciater. Ciater aja. Iya. 2 hari ya. Iya. Jadi rombongan 30 orang liburan ya. Iya, liburan. Oh, Bapak siapa namanya? Pak Astomo Arbi. Pak Astomo ya. Iya. Oh, kayak pemain ini? Iya. Iya. Beliau pemain. Yang juara dulu. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, ya. Udah lu. Saya kenal betul nih Pak Astomo Arbi. Nyalek juga kan, Bapak? Enggak, Pak. Adik saya nyalek. Oh iya, nyalek ya? Iya. Oh. Bener nih, Pak Astomo? Iya, betul, Pak. Waduh. Saya ini banget ini. Surprise banget. Jadi ini rombongan dari apa? Dari... Jarum, bukan, dari teman-teman. Teman-teman, iya. Ya? Oh. Sebelumnya sudah pernah naik kereta cepat? Belum, baru sekali ini. Baru ini ya? Iya, baru sekali. Wah, ini. Wah, surprise nanti ya? Iya. Tapi, kira-kira gimana, Pak, nanti? Komen ininya? Udah... punya bayangan seperti apa? Ya katanya sih, ya mau nyoba sih, ya katanya sih cepat, enak katanya, oh, bilang ya. Itu ya. Anak saya yang sudah pernah. Oh iya iya. Di Ciater aja nanti ya? Dua ya di Ciater ya. Aja ya. Terima kasih, Pak. Ya terima Tomo. Kasih, Pak. Kasih. Ya. Sukses. Sukses, terima kasih, Pak. Luar biasa. Iya iya, makasih, Pak Astomo. Sukses, Pak. Selamat berlibur. Kak, boleh nggak ngobrol-ngobrol dikit? Ribut. Nanya-nanya ini. Kak, siapa namanya? Netania. Dari mana, Pak? Dari Jakarta. Iya. Ini rombongan berapa orang? Kira-kira 30-an sih. Dalam rangka apa nih ke Bandung? Jalan-jalan aja sih, Mas. Berapa hari di Bandung? 3 hari 2 malam. Dari 2 malam. Iya. Yeah. Nanti balik naik kereta cepat dulu. Iya, yeah, betul. Sebelumnya udah pernah naik kereta cepat dulu? Sudah pernah. Gimana komentarnya naik kereta cepat ini? Ya bangga aja sih Indonesia punya kereta cepat kayak gini gitu. Kan belum sebelumnya pernah naik kereta cepat di Jepang dan nggak nyangka aja Indonesia bakal punya kereta cepat kayak gini. Dibandingnya yang di Jepang, ini gimana? Dari segi kenyamanan, kecepatan? Mirip sih sebenarnya, cuman kan Jepang memang lebih duluan dan lebih maju ya. Dan maksudnya ya sebagai warga Indonesia bangga aja punya hal yang sama kayak di Jepang. Kenyamanannya sama ya? Nyaman sih sama. Nah, kalau dari segi tiket gimana, Kak? Ini kan 250 ya. Ini masih worth it atau cukup worth it sih ketika mungkin apalagi kalau buat kerja ya, karena kan di Jakarta yang begitu macet. Terus kita juga kejar-kejaran sama waktu untuk masalah kerjaan, misalnya ada meeting atau ada event di Bandung, sangat terbantu sekali. Kemarin saya ada jadwal untuk beribadah di sore harinya, dan siang saya berangkat jam 2, jam 4 sudah bisa beribadah di Jakarta. Nah, kalau ini dilanjutkan ke Surabaya, setuju nggak? Setuju banget. Saya sendiri kan sebenarnya asal dari Semarang. Jadi mungkin nanti kalau misalnya dilanjutin ke Surabaya, mungkin bisa turun di Jogja atau di mana, saya pasti akan naik kereta cepat sih. Kalau dari segi fasilitas ya, di stasiunnya itu gimana? Udah cukup bagus? Kalau kemarin sih pas kesini masih banyak yang belum buka ya di atas. Iya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah banyak gerai-gerai yang udah buka, mungkin akan lebih excited lagi sih. Ini nanti ke Tegaluar atau di Padalarang? Padalarang. Padalarang ya? Iya. Oke, okay. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Selamat berlibur. Ya.
One, two, and heading to platform four.